Oke teman-teman, kembali lagi kita lanjutkan permainan Fun Guy Run atau Guy Runner. Setelah sebelumnya kita bermain sampai level ke 20, sekarang kita akan lanjutkan permainannya di level 21. Oke, langsung aja teman-teman kita mainkan Fun Guy Run. Oke, ada musuh di atas. Iya, ada apa namanya ya, ini laba-laba. Oke, kita ambil koinnya lagi teman-teman. Cukup sulit melompat. Iya, kita tap-tap dua kali ya teman-teman ya. Iya, tidak mau naik ya teman-teman, kita harus berlari dari sini. Iya, berhasil teman-teman. Di sini kita menunggu dia keluar ya teman-teman. Kalau tidak kita mantap, kita tembak. Iya, Fun Guy Run. Oke, nyaris aja teman-teman. Oke, bintang ada di atas. Apinya besar sekali ya teman-teman, kita harus berhati-hati nih teman-teman jika tidak mau sampai terbakar. Iya, apinya tinggi sekali ya. Oke, kita biarkan apinya dulu. Setelah apinya reda, baru kita melompat. Oke, kita kasih apinya naik. Oke. Iya. Ayo, oke. Oke, itu dia. Bangun lagi. Oke, ayo, oke. Iya. Iya, meskipun ada mata satu di sana, tapi tidak menghalangi kita untuk menyelesaikan misi ini. Kita lanjut ke level selanjutnya, teman-teman. Level 22. Oke. Kita masih punya api ya teman-teman, tapi api kali ini adalah api yang berbayar teman-teman. Iya, oke. Tidak ada mendapatkan sesuatu yang spesial teman-teman. Oke, kita lanjut. Iya, karena kita burunya berbayar. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Iya. Yuna cakap apa? Kamu lah ngomong apa? Iya. Oke. Ayo, oke. Nyaris. Oke. Oke, selesai teman-teman. Iya, kita berhasil menyelesaikan lagi level ke 22 si Mr. Fun Guy. Baru mulai kita harus melompat-lompat teman-teman. Oke, mudah-mudahan ada daun api ya. Oh, tidak ada teman-teman. Gila.
Oke, kita masih bisa mengambil bintang ya teman-teman. Oke, ada nggak sesuatu di sini? Tidak ada teman-teman. Di sini kita naik ke atas baru bisa melompat lagi. Untung saja ternyata di atas itu ada si musuh. Iya, ini ada cacing nih, cacingan ya. Ada si cacing, kita bakar saja. Oke, ada 2 koin lagi. Oke, ramuan pembesar. Oke. Mana dia? Jangan keluar. Oke. Oh. Iya. Apa yang kau lakukan di situ? Oh. Dia berdiri di sana dengan cantik sekali. Aku datang. Selanjutnya level 24. Oke, level 24. I come. Oke. Iya, ini dia yang kita butuhkan teman-teman. Kita bisa naik. Nyaris sekali boy. Setelah ambil api ini, saya akan menghancurkan kalian. Ayo mata satu. Kalau punya api ini kita nggak bisa habis-habis pelurunya ya teman-teman. Jadi kita bisa bebas menembak sesuka hati kita. Tapi kalau tidak ada api itu, api berarti kita harus menggunakan koin 10 pertembakan. Sulit sekali, sulit. Satu, dua, tiga. Aduh, kena dia. Sudah hilang senjata kita teman-teman. Tembakan berbayar. Tak boleh kuat. Tidak bisa dapat teman-teman. Tidak bisa menggapai. Oh, bisa. Iya, untung saja. Oke, koin kita hampir habis teman-teman. Gimana nih? Tidak bisa naik ke atas teman-teman. Kita harus lewat bawah ini. Lari-lari, iya. Gimana cara ambil koin di atas teman-teman? Oke, bisa. Lompatnya cukup jauh teman-teman. Iya, hampir saja kita jatuh ke bawah ya teman-teman. Untung aja si Fun Guy ini cukup lihai dalam melompat ya teman-teman. Kalau tidak kita sudah selesai.
Kenapa tidak ada daun? Oke, kita hitung kali ketiga. Keluar kau, biar ku cincang-cincang. Iya, sudah tak punya peluru kita, teman-teman. Oke, biar aman ya, teman-teman. Iya. Tunggu di sini. Iya. Permainannya nyaris. Nyaris sekali tadi, teman. Dari pinggiran kali, dekat daun bunga itu. Jika tak sempat melompat tadi, menghindar sudah menjadi maning soy. Ayo dong, come on, kita bisa. Ada lagi? Iya, itu dia. Oke. Kita harus melompat jauh nih, teman-teman. Iya. Iya, ini yang kubutuhkan. Awas kau ya, kebakar dari belakang. Hampir. Iya, nyaris ya. Memang beruntung nih si Van Gogh ini. Untung pandai lompat dia, kalau tidak udah meningsoy dari tadi, teman-teman. Keluar kamu. Nah ini, kita bakar dia. Iya. Tunggu, selesai. Level 25 selesai, lanjut level 26. Oke, di level 26 kita melompat dulu di angka startnya. Kita melompat. Kali ini kita akan bermain cepat saja, teman-teman. Oke, tidak sengaja. Oke, kita punya dapat ramuan untuk membesarkan otot-otot, teman-teman. Jadi setelah ototnya besar, dia bisa menghancurkan batu. Oke, kita tunggu spidernya agak jauh, teman. Iya. Oke, setelah dia berubah menjadi besar dan ototnya besar, teman-teman, dia lebih gampang melompat ya, teman-teman. Jadi tidak terlalu sulit. Iya. Oke, tunggu. Iya, setelah dia datang, otot yang besar membuat dia bisa melompat lebih leluasa. Oke, peluru kita hampir habis. Awas, ada si mata satu di sana. Kesempatan habis, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut dari sini. Setelah tadi kita kehabisan peluru, kita pun terjun bebas ya, teman-teman. Oke, ini mata satu ini tidak bisa diinjak ya, teman-teman ya. Ini kita harus berhati-hati. Iya. Selesai, teman-teman. Kita melanjut ke level 27 bersama si Guy, si Fun Guy. Oke, start lagi di level 20.
7. Ish, kemari, come to me. Oh, ada 2 ekor di situ, teman-teman. Iya. Sweet. Jump. Oke, kita tunggu dia keluar. Oh, nyaris. Bintang di situ. Oke. Oke, kita turun, masuk ke dalam terowongan dan muncul di tempat lain. Oke, ini adalah hal senjata yang paling mematikan untuk musuh-musuh ya teman-teman, karena ini tidak menggunakan. Iya. Tentu saja di sini pasti ada sesuatu teman-teman, kalau tidak ada. Keluar, tidak ada. Yes. Oke. Selesai di level 27 teman-teman. Fun Guy melompat dengan baik ya teman-teman, walaupun rintangannya mulai menyulitkan. Oke, kita senjata teman-teman, bunga matahari. Bisa ambil di sini aja lah. Sedap. Saya mau membakar. Oke, sini, yo kita main. Ya kita main ondel. Oke. Di sini kita hajar. Iya, kita memiliki peluru unlimited ya. Ada musuh kita bakar sih. Iya, kalau sudah punya ini si guy satu ini sudah agak sombong deh teman-teman, karena dia bisa membakar apapun tanpa memikirkan jumlah sisa peluru yang ada ya teman-teman. Peluru sini adalah koin. Iya. Oke, turun kita. Turun, guys. Cuma bisa menghajar dia, tidak bisa turun. Oke lah. Naik ondel. Oke. Lompatannya terlalu rendah teman-teman. Kita menuju ke level 29. Yep. Kalau di awal permainan kita diberi senjata seperti ini, mantap ya teman-teman. Apapun bisa kita hancurkan. Iya. Tidak sampai. Kemari. Kita masuk. Kita. Oh.
Iya, kita tidak usah masuk ke terowongannya, bisa juga teman-teman. Sepertinya teman-teman. Oke, kita nggak usah masuk ke terowongan aja lah. Kita coba dulu. Kita main ondel-ondel. Oke. Oke, cukup baik ya teman-teman. Kita tunggu dia keluar. Kita bakar dia. Oke, buka pintunya. Oh, mantap. Tanpa menyentuh bendera pun kita bisa masuk ya teman-teman. Level 30. Adakah senjata untukku, Mr. Fun Guy? Oke, kalau di sini wajib masuk ke dalam terowongan, teman-teman. Karena di sebelah sana. Senjata dong. Cuma dikasih pembesar saja, pembesar otot. Awas kena api. Sis, kalau kelelawar harus kita tembak teman-teman. Karena dia tidak bisa diinjak teman-teman ya. Dia punya tanduk-tanduknya sangat berbahaya. Oke. Dadah. Yep, nyaris kita mingso ya teman-teman. Iya, come on. Oke, teman-teman, tadi kita sudah bermain sampai di sini ya, dan kita terjatuh akibat ada sebuah batu tersembunyi di yang tidak terlihat yang membentur kepala si Guy. Oke, nyaris saja teman-teman. Iya, hampir terbakar teman-teman. Oke teman-teman. Oke, kita keluar dari terowongan ini teman-teman. Rintangannya cukup sulit ya teman-teman. Oke, ada cacing di sana. Kita bakar saja. Dan selesai di level 30 teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu permainan Fun Guy ini, dan akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila suka, bantu dukungannya untuk channel saya melalui share, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman.